karena gue lebih tua dan gue punya anak. Mungkin kalau memang gue juga apapun itu merasa gue keterlaluan apa apa, it's okay. Tapi gue yang lebih minta maaf. Perseteruan Lucinta Berbi Kumalasari berbuntut panjang sampai-sampai di tayangan channel Boy William mereka masih bersiteru, untunglah dia sama-sama meminta maaf. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Boy William, pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2020. Lucinta sampai menyebut Barbie pengkhianat. Sebelumnya terlihat Boy sedang duduk di dalam sebuah ruangan bersama dengan Barbie. Boy menyebut akan mencoba mempertemukan Barbie dengan Lucinta yang memang diketahui terdapat permasalahan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Barbie terlihat mengenakan kaos hitam dan rok jeans biru. Kemudian Barbie juga menggunakan kacamata di kepalanya dan beberapa aksesoris lainnya. Boy selanjutnya mengundang Lucinta untuk masuk dan bergabung bersama dengan Barbie. Lucinta terlihat menggunakan baju merah muda, serta celana biru muda. Ketika masuk, Lucinta langsung menyebut Barbie sebagai seorang pengkhianat. Lucinta juga terlihat berbicara sembari menunjuk Barbie dan juga Boy. Tak sampai di situ, Lucinta juga menyebut Barbie sebagai sosok yang suka membuka keburukan orang lain. Eh lo tahu nggak, dia itu pengkhianat, tutur Lucinta, lo jangan sampai ngomong apa-apa, dia tukang buka aib orang, lanjutnya. Boy yang tidak mengetahui duduk perkara dua selebritis tersebut, langsung menyuruh Lucinta untuk duduk di sebelahnya. Lucinta langsung menolak permintaan Boy tersebut. Lucinta menuturkan dirinya tidak ingin untuk duduk bersama dengan Barbie. Nggak sudi gue, sorry banget, beda kasta, ucap Lucinta. Tak lama kemudian keduanya terlibat dalam adu mulut. Lucinta terus tunjuk Barbie dan sebut pengkhianat. Karena keadaan yang tak kunjung redam, Boy mengarahkan Barbie untuk keluar dari ruangan terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, terlihat Boy duduk bersama Lucinta. Kemudian menjelaskan peraturan dalam suasana itu. Boy menjelaskan, satu di antara mereka yang mendapatkan mikrofon berhak untuk berbicara. Dan bagi yang sedang tidak memegang mikrofon, diharuskan diam dan mendengarkan lawan bicaranya. Barbie akhirnya didatangkan kembali ke dalam ruangan dan akhirnya duduk bertiga. Lucinta mendapatkan giliran pertama untuk berbicara. Dalam video tersebut, diketahui Lucinta menceritakan duduk perkara dirinya dengan Barbie. Lucinta mengatakan merasa sakit hati pada Barbie. Diketahui keduanya berkenalan di sebuah salon. Saat itu Lucinta mengajak kerjasama dengan Barbie. Hingga manajer Lucinta mengusulkan membuat sebuah lagu yang dapat dinyanyikan berdua. Namun Lucinta menyebut Barbie adalah seorang pengkhianat. Gue sakit hati rasanya sama dia, gue rasa dia teman baik gue pada saat kenalan di salon. Terang Lucinta, tapi dia itu berkhianat sama gue bilang sama dia, ayo kak kita sama-sama kak. Manajer gue ngomong kita bikin lagu Barbie-Barbian. Ingat nggak, imbuhnya? Lucinta melanjutkan ketika mengajak untuk bekerja sama, itu merupakan cara agar Barbie lebih terkenal. Namun, Lucinta menyayangkan sikap Barbie yang dinilai tidak baik sebagai seorang teman. Lucinta mengungkapkan ketika berada di Moskow, Rusia, mengetahui apabila Barbie mencemooh dirinya. Disebutkan Barbie sempat menuturkan perkataan mengenai Lucinta yang disebut operasi itu. Waktu itu gue baik hati lo sama lo, mau naikin lo, ujar Lucinta. Tapi kenapa pada saat gue lagi syuting di Moskow, tanpa izin lo bilang ke wartawan ngata-ngatain gue? Lu bilang katanya gue operasi itu, dan lu cuma alasan itu hanya off the record. Maksudnya lu itu apa, ungkapnya. Mendengar penjelasan Lucinta, Barbie kemudian mendapatkan giliran untuk berbicara. Barbie mengatakan, ketika itu memang tidak membicarakan soal Lucinta pada media. Saat itu Barbie menjelaskan sedang mengulas mengenai beberapa artis yang melakukan operasi. Meski demikian, Barbie mengungkapkan telah meminta maaf pada Lucinta. Barbie juga menuturkan telah mengucapkan maaf beberapa kali. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.
Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan mengaktifkan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.